itu aplikasi dari penafsiran yang harus kita mengerti. Tujuan Hamdan masuk prole itu adalah senyumi aja semua apapun yang terjadi, karena sudah diatur, sudah diukur. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biarlah terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua baik-baik saja. Terlebih kita dapatkan ayat di Al-Baqarah, antakrahu sayi'aw wa huwa khairul lakum. Apa yang kau rasa tidak enak, bisa jadi itu teh episode untuk dienakan. Cuman jalannya itu dulu, karena why? Life is never flat. Hidup gak pernah lurus. Jangan tanya aku di masa lalu. Setiap orang suci punya masa lalu. Orang berdosa seperti kita masih diberikan kesempatan dan memiliki harapan. Hidup itu hanya 3 hari, kemarin, sekarang, dan besok. Seperti layaknya Allah memanggil kita, seumur hidup hanya 3 kali. 1 musim adan, 2 musim haji dan umroh. Saya doakan yang belum berhaji dan berumroh bisa pergi tahun ini. Amin. Sudah punya niat? Sudah nabung belum? Ayo niat mah indah malah malu di barengan ku amal. Niat-niat indah bung tuh mau indit-indit. Yang minimal lah ikut manasik. Dimana Ustaz gratis manasik mah tinggal maunya. Minimal ikhtiar tiap hari ke jalan suci memuat tanah. Mun hayang ke tanah suci. Walau jadi pelong. Jadi lemah menikuat bersungguh-sungguh jahada dengan kehayang ke tanah suci. Ngapoe ke jalan suci ke Allah karunya. Insya Allah ku sabar mah kesel. Nabung sapoe 1 juta. Bulan depan pergi. Enak seri. Di mana letak kesalahanku? Ustaz duit nanti mana? Tak masalahnya. Yang jadi masalah bukan masalahnya, bagaimana menghadapi masalah. Saya bisa umroh tuh. Saya tiap hari gambar Ka'bah dari nempel masjid. Lalu berdoa, ya Allah, kapan aku diundang ke rumahmu yang satu ini? Tiap hari ngepel masjid. Ternyata hanya doa yang merubah takdir. Maka bungkus semua harapan, cita-cita, packaging dengan doa terbaik lempar ke langit sepertiga malam. Jangan bicara cinta setengah mati kalau tidak pernah bangun sepertiga malam. Karena ikhtiar adalah perbuatan, rezeki adalah kejutan. Fijku min hai sulayah tasik. Hanya doa yang merubah takdir. Cara bercinta yang paling asik dan paling rahasia itu di doa. Jangan dilobi orangnya. Sok gede hulu. Hirup tong gede hulu bisa kita suka helm. Asli ha? Gak ada kita hari ini kalau tanpa doa tertulus terikhlas orang-orang yang mencintai kita. Ini akumulasi dari doa terbaik dari orang-orang yang mencintai kita. Kedua orang tua kita yang selalu basah bibirnya. Mungkin 24 jam. Memikirkan kita, mendoakan kita. Rabbi, habli, si mama mendoakan. Wanik min soli. Pernah kita memandang wajah mama kita? Kontan, mendoakan. Umar firli, di wali-wali daya. Pada mama, kamar robayan soli. Aku tidur di rumahku, mondok di rumah ibuku, masih diselimuti pada usiaku sudah 41 tahun, masih diusapan, lalu ditiup bunuh-bunuh dengan doa terbaiknya bibirnya basah. Kapan kita membasahi bibir kita? Mendoakan orang tua kita, lalu memandang wajahnya secara seksama, lalu berpikir bekas apa? Keriput keding orang tua kita itu. Terus mengkhawatirkan kita anaknya tidak bahagia. Yang merasa bisa ada di masjid waktu duha ini doa orang tua kita. Kalau orang tua tahu tersenyum, bangku diijabah anakku soleh. Udah mah ingat kak Indungna, Mother's Day, we. 22 Desember. Statusnya kelihatan semuanya, Mom, you are my everything, Fred. Mah, kau segalanya ku, cek si mama itu segalanya ku mama. Nyesel ku mama.
mawadah kumama, nyetrika kumama, eh doraka ingat ka indung tahun sekali, mama ingatnya 24 jam, berapa juta suapan masuk ke tubuh kita dari tangan tulus orang tua kita yang mengejar kita ketika kita kecil bermain, nate, aa, boleh main, tapi ini dulu, takut anaknya terlambat makan lalu sakit, lalu kapan kita mengejar orang tua kita dengan satu sendok makanan dari hasil keringat kita ternikmat terlejar, mama, ngeng, pasti mama lompat, udah pulang gitu. Tidak bisa terbalas. Setengah saya pernah coba menyuapi ibu saya pun dilipatkan bibirnya, tapi kamu pikirkan dan mama marah itu pun dibayar lagi dengan derasnya air mata. Jadi benar. Ini kalau pengen ridho Allah itu harus paham perjalanannya. Ridho Allah itu ada di ridho orang tuh. Termasuk kenapa kita bisa ada di masjid di suasana yang menantang, challenge-nya luar biasa. Ngaji hari Minggu pagi uji nyali tahu. Orang lagi di car free day ya, lagi olahraga yang jumba di setiap halaman supermarket ya. Kita malah ada di masjid. Senam jasmani batur mah, orang mah senam rohani. Ini hidayah, ini taufik. Gua mah taufik ilah-ilah, jangan merasa bisa. Ada kontribusi doa terbaik dari kedua orang tua kita. Rabbi habli minasoli. Semalam di Hikmah Story Kopo juara. Jadi tadinya kajiannya cuma malam Jumat saja saya ngasuh, tapi di rolling ustadznya dikasih tambahan dua, Ustadz Rahmat Baikuni sama Ustadz yang disindir. Saya dipindahin ke malam Minggu, malam launching tuh juara. Jadi kelihatan berapa jumlah jomblo di seputaran itu. Ya iyalah, jomblo gitu loh. Malam Minggu di rumah, yang listrik aja di luar. Hari Minggu gak hangout, dodol aja piknik. Hangout ke masjid. Kita mah biarin jomblo juga, minimal keluar rumah pergi ke masjid. Jadi jomblo syariah. Jomblo bisa dililah, bermerger dengan keridoan Allah. Dan mimpi pengen punya jodoh soleh-soleha, maa ya, nu soleh, nu soleha, daik bobo-bohan. Pengennya cepet nikah, nikahi aku atau tinggalkan. Gitu, antara aku kau dan kau kan. Prinsip donat, kenapa donat bolong tengahnya? Karena hidup ada yang sempurna. Yang sempurna itu hati aku buat kalian. Sempurnaan cinta Rizky Febrian. Tong nyangka Ustaz terbuka radio. Kan semua hits ada di sini. Ustaz 3,9 hits radio. Ustaz Evi tidak begitu hits, tapi orang hits mana yang tidak mengenal dia? Kenapa kita ada di sini? Om tobat om. Om toleran om. Om telat om. Om tulalit om. Urgent call. Kemarin saya bahas tema di Adawa tentang urgent call, panggilan yang sangat penting. Tiga kali kita dipanggil oleh Allah. Satu musim adzan. Iya, itu panggilan muazin. Tapi hakikatnya panggilan Allah. Dua, panggilan haji dan umroh. Tiga, yang urgent tidak bisa diverifikasi, tidak bisa dikonfirmasi, tidak bisa dimundurkan sedetik atau dimajukan sedetik. Wala yastaqdimuna wala yastaqhiru, kematian. Maka bertaubatlah om sebelum ajal tiba om, karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Om taubat om. Kenapa? Begitu baiknya Allah sampai detik ini. Alhamdulillah inna syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan. Alif, Allah masih datangkan pertolongan dan kemenangan. Kita teraudisi, tidak tereliminasi, dipilih oleh Allah secara nyata. Kenyataan bukan kebenaran, tapi benar itu nyata. Kita dipilih, nyata benar ada di masjid. Ini masalah taufik. Tidak semua orang teraudisi.
detiknya sama tapi nasib orang berbeda. Kenapa orang sedang coming out kita ada di masjid? Syukur. Ida jaa, ini pertolongan Allah, an-nasrullah. Wal fath. Ini kemenangan, menang apa Ustaz? Menang kesempatan yang tidak ini diberikan kepada yang lain oleh Allah. Bersyukur. Apa yang harus dilakukan Ustaz kalau dapat kesempatan ini? Wasabi Tasmi, subhanallah bihamdi, subhanallah lagi, subhanallah ya, cuma subhanallah nasahir ini. Allah pilih kita. Bersyukur. Keren tau. The real man go to masjid. Lelaki sejati adalah orang yang mau pergi ke masjid. Teteh kalau punya jodoh, cari cowok yang dominan, dia mau pergi ke masjid. Berarti tipikalnya cowok setia. Allahnya aja disetiain, apalagi kita. Yang bahaya cowok kita ganteng, perfeksionis, tapi tarah sholat. Tong berharap banyak PHP, pemberi harapan palsu. Nah, tarah ciri sholat. Kalau Allahnya aja ditinggalin, apalagi kamu. Dijita. Terus jangan lalap kita nuk kajian Jumatan nanti nyalane karena tembok aja nggak nanti yang masjid untuk mencinawat jangan. Nah Ustaz patokan anak itu ini patokan syari. Lamun lalaki di masjidnya nyalane karena tembok karena tiang masjid pastikan itu cowok tulang ropos, cowok tulang lunak. Mesti bisa menahan tulang punggungnya sendiri apalagi dari tulang punggung keluarga kita. Kan cek Nabi benar sholatnya benar seluruh urusannya. Namun urus diri namanya kesjiga itu tidak masalah ibadahnya. Tidak bisa berharap banyak aku terhadapnya. Ya. The real man go to masjid. Maka ke masjid lah sebelum ini ke masjid kan. Dan satara-tarana ke masjidnya asli nasa. Rek balik ke Allah mawat ngarana minta izin dulu. Pada KM punten ngirim nyolatkan jenazah nyak sok dah apa ya dari rumah ke masjid ulah tengah seandring langsung diminta jadi imam ya maka ke masjid lah sebelum dikemas masjid kan. Sekarang saya lagi bikin software BLK Bandung Lautan Kajian kemarin tuh bo di TSB juara banget maghrib sampai melimpah ruah. Kalau sebelumnya kan gerakan subuh berjamaah ya. Ini menggayakan gerakan isya maghrib berjamaah. Ini sugar, ini balik naik lupa tuker senar, ternyata jodoh kita. Eh, pun ke maju, bangi belut, coklat. Pun balik ke masjid, ayah awan, coklat dong. Tanya lah, apa gonte? Coklat lah, udah bantu. Ya, gak ada, gak mungkin. Ya, barang siapa Allah tujuannya, maka dunia akan melayaninya, luruskan niat. Paingkanan hijrah itu wila dunia yusibuha. Apabila hijrahnya karena dunia yusibuha, dia akan mendapatkan itu. Awi meratin atau karena perempuan yang kibuha yang dinikahinya, dia akan mendapatkan itu. Maka tanya dulu niat dia teh hijrah teh karena Allah, karena oleh. Oleh karena atau karena oleh-oleh. Setipis kulit hari ya, mau sok makmurkan masjid di wilayahnya masing-masing. Nggak harus ke Alepo lah, ongkosnya. Nggak harus ke Suria, ada tangga itu gila, waras ditanya gimana tahajudnya, terjaga tidak, wudunya terjaga tidak. Wudhu itu tahajud tara, tunggu jadi tukang rongsok. Sudahlah jihad mah jaga perasaan ibu, hormati orang tua, muliakan, makmurkan masjid yang ada. Why? Karena keluarga Allah itu dua, satu penghafal Quran, dua pemakmur masjid. Makmur masjid bukan yang makmur di masjid karena banyak orang ke masjid sekarang jam 10 sebenarnya daruha kenalan bro di mana masjid alhamdulillah sudah diajar diajar kawan diajar ngirim ngecas gimana diajar duha sete dan terbunuh di juru udah orang ngumpul kenalan nanti di juru masjid saya mah senang aja pemuda ada di masjid ya soal Pokemon sebenarnya paling dia. Ya lumayan lah, minimal dia di masjid. Jadi dakwah itu mengajak bukan mengejek. Kalau saya mah orang yang seperti apapun diajak ke masjid sebelum dikemasjidkan secara paksa. Udah pang diajak ke masjid, tadi napang ini pengajian kan gitu. Udah meta, bayar baju nama meta ge, Cina murotan.
Budak memakai kaos Burger King, cewang ke masjid, ngajina jadi tartil. Membangunnya preman, ajak ke masjid, cina beriman. Nah, SMA awak security, atau Hello Kitty. Diajak ke masjid, dan kerudu. Orang power deketin jadi LGBT gitu. Ya, ada aja. Karena dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Maka saya tulis, the real man go to masjid. Turn back masjid, no crime back to crime back crime ya. Kurang tulis ganti di plesetkan turun balik cari masjid. Dia enggak osna, tapi nak kaitkan orang endorse na. So, dakwah itu kan mengajak. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Ribu si Ustaz Epi mah jelema kumaha ieu dibawa ke masjid nu riweuh mah nu tara ka masjid. Jelema ngaji cicing wae mah nanti ka masjid. Alhamdulillah Ustaz tara ka goda guru ngaji. Istiqomah tapi istiqomah. Tara ka goda penuh bener. Komitmen just the way you are. Jadi diri sendiri. Enggak bener ngomongnya. Ya. So sederhana, tidak apa-apa, kita harus jadi ustaz ke masjid yuk. Kalau di juara ya, ustaz yang kemarin juara. Sedang nanti di rukyah, nama ku ustaz nunggis asli di masjid. Di rukyah mah dikeruk pakai uya. Dengan frekuensi positif nanti, energi-energi negatif tuh coplot sendiri. Karena dapat frekuensinya positif. So, God Allah, waman ahsan usib kota min Allah, fa'in Allah wa'abidur, masuk dulu ke masjid. Tegudu nyewa pemburuhan tuh ngarukyah. Kemarilah ngarukyah. Coba tulan san, rumah pisan jenah jina. Oh katuh. Surat naon etak ngeus, yasin ngeus, kursi ngeus. Tadi senjata Ustaz Epi dua di. Nepi kang esang, malah miji mah nyarekan. Di pang macapin Quran teh, salah tajwidna. Wah ini merah itu. Ayah-ayah deh, ini baik tuh mungkin. Tansin. Nah ini tuh hijimanya, hijimanya tuh ini, nusalapan datang deh. Nah itu beki ngaku judeh itu negatifnya. Saat datang deh sedang nusalapan, nah datang deh nyokap tuh hijin ke ustaz di rukyah, no, jin torek. Karunya ke ustaz, jin capein, jin bolot. Ya, itu kudu gitu warna, terlalu murah, Quran dikitu-kitu. Enggak, saya ngaruk ya suaranya. Datang ke masjid, jaga wudhu, ribat itu jaga wudhu. Dingin apapun, lalu kita memaksakan diri berwudu. Nabi Khotob, ketika setan melihat Umar, lari ke gang sebelah. Rasul teh hebat. Engkau Umar, kau lihat setan, lihat kamu, pergi setan. Tiga usaha Nabi, setan tinggal di usaha Nabi, lompat, no. Ah, perlu digoda, setan menyedam. Bedana urangnya Umar, kayak gitu. Ajak ke masjid. Silahkan, dados ya, the on the street. Tewang tangan, budak sejenak kemarin jadi Allah resep. Nanti tato kan polonya ektese, briges, monrek. Bajunya beda-beda, tapi akur na sholat. Tentunya kan ngobrol muslim, penggar lupa ya, capek ya. Ini hebatnya masjid. Maka Rasulullah dari Mekah pertama hijrah ke Madinah, yang dibangun sekolahan, rumah sakit, universitas atau masjid? Masjid. Mesti berpikir fisik capek dengan proposal lagi hirupkan masjid mana ngecas gratis di mall mah pipis 2000 di masjid mah gratis baru kalau di banyur deh karena dengan masjid mah kuyurung gimana nu bawa hamster ke masjid sok mun ke safar yang pipis gratis kemana pasti orang langsung ngantek sholat pipis kalau di banyur deh ayo di mall mah 2000 suatu ketika ngaji pagi di metro TSM pipis berapa pipis 2000 ibu itu 5000 pulangan anjingnya nih karena risan kembali ke kanak yuk ya waktu alat deh itu yang nggak siap seberapa 2000 pulangan seberapa 2000 isingkan itu 2000 sampai dia jatuh rugi sampai banjir ramai agawe di dulu tekmeres. Wajah jalu nalilai makrohun ker alaman nu goreng we kii ke masjid jam ngaco ikut ke masjid tunggus kiki anda jalur nate tak ada nih komat tersaru aja
menghirup hayang akur jamu ete akur. Ya, tapi akan akur dengan sendirinya kalau sudah dalam posisi resonansi dan frekuensi yang sama. Ida juila imam liuta mabi sering-sering berjamaah. Tadi tinggal imam nasar. Waladolin amin antep-antep SD setan. Kan segitunya. Tak budak SD imam menangi jenderal atau berapa waladolin amin. Tidak ada. Membineka tunggal ika mana? Nasolat. Di luar sholat, rek make bineka tunggal ika, di sholat taraka masjid mah. Jadi bineka tunggal itu. Ya, bineka tunggal ika mah sholat, berbeda-beda, satu tujuan, so. Imam ruku, makmum ruku. Ya, malah ditaat imam teh, kamu imam na jenderal. Suatu ketika ada berjamaah seperti ini, Pak Jenderal mumpung menuju berjamaah ke Masjid Abdi, so kapayun. Poin yang nanti pada koleksi Quran yang seutik ya. Waladoli kali ini gak jenna tutu wali caranya perintahnya ada orang ke jenna ada resiko kul surat nanti kulhu wah keren nih Pak Jenna bisa ngimaman kul. Pokokan kedua itu kan waladolim amin ngabulung jenderal tu tuan ni anu protes tapi kan nilasih subhanallah subhanallah jenderal malika tu kan baik kulu deui salat itu ajaran yang luar biasa. Maka kalau ada sekelompok pemuda seseorang pribadi sedang membenahi salatnya, hargai dia. Dia sedang membenahi tatanan kehidupan dunia dan akhiratnya. Karena awal lumayu hasabu yang mobil abdu. Di akhirat yang pertama diaudit, dihisab, ditimbang itu sholat. Kenapa syari' ngulisab? Cepat. Hisaban Allah itu tinggal, black box-nya sholatnya. Benar sholatnya, benar seluruh urusannya. Masjid tempat sujud, cowok, tidak pernah ada satu riwayat Nabi yang mencontohkan sholat wajibnya di rumah. Cacakan dari contohannya, sunnah sholatnya. Ada sunnah yang ditekankan sholat di rumah, mah, perem. Perempuan, tapi kalau perempuan ke masjid mah enggak bisa taruh lagi. Logikanya gimana sih? Berarti kalau cowok sering sholat di rumah, berarti berkepribadian ganda. Saya tidak berani bilang kalau dia cowok soleha. Beri mukena pinggi. Ya, the real man mah go to keluarga Allah asli nikmat. Maka Ibrahim meninggalkan keluarganya di Bakka dekat masjid. Dipiapetkeun ka Allah, teu ninggalkeun. Tah, beas dua karung, bapa rek dawan teu. Robbi ja'alni muqima shalah, tidak mendoakan anaknya jadi presiden, jadi menteri, jadi RW RD-nya teu. Ya Allah, jadikan keturunanku para pendiri salat. Yang jadi Mekah sekarang, yang jadi jam-jam hari ini, yang jadi kurban kemudian. Tega ya Ibrahim ya. Ketika anaknya di kandungan ibunya, Siti Hajar. Kerbura yang betul ditinggalkan di tengah leweng, gak cara rame air. Nah, cuang cil, tapi lude mengkanang, mengkaning cara ayah minimal hari itu. Cara ayah Alfa, cara ayah Indomar. Caranya tukang aqua galon, mata kelempangan, sofa marwa, dan yang cair. Nah pulang anting, dawa penitipan bayi, itu sorana, solo karir. Ibrahim nak kemana? Ya ini, ayah ham, ayah nak Ibrahim dimasalah ke perbuatan tidak mengenakan. Istri lagi ham yang ditinggalkan, ini ajaran tauhid melawan arus. Tapi apa jadinya? Jadi jam-jam, jadi manasi, jadi kurban. Maka jangan berburuk sangka kalau Allah uji. Hey, Ibrahim teh balik dari ka imah teh lima oleh-oleh finansial kuli mana Ismail untuk ngilu ngurus teh orang pencit kan dia Cilebeung ke bapak kia cek pandangan umumnya Cilebeung tapi Cilebeung kan untuk paham ibunya Ismail harus mengalirkan anaknya ke sungai Nil Musa di waktu kecil tapi akhirnya bisa mengalahkan Fir'aun. Yusuf manusia terganteng versi on spot yang pernah ada di dunia. 50% kegantengan cowok yang pernah ada itu di Yusuf, 25% di Muhammad,
15% di Star FV. Sisanya di orang dealer sehingga. Tapi lihat ujiannya, dikunculkan ke sumur, kudulurna suaranya. Majicra my adventure. Emang gampang ini timah ke masjid? Berang nama binaraga, jumba. Berewe subuh, jam opat, lebih seprapat, ada seberang kilo sih sarung teh. Menurut pakai sibu teh, dan juga hamster. Lebih diburang di golongnya. Maka the real man go to masjid. Berat, masalahnya ini ibadah. Ibadah tuh gak ada yang enak. Subuh, tunduk, duhur, ripuh, isa, hoream, maghrib, tiris, asar, haridang, tahajud, bagujud, jeng selimut. Ya, jakat, asa dibangsar, untuk iman mah. Umroh, mulus bitis. Nikah, kesah, ngenah. Pertama ngumpul, kadi di rumah yang beli. Mana kita nugelis menucar ke soreang. Ini challenge-nya luar biasa. Maka my hijrah, my adventure. Hijrah itu identik dengan tobat. Om, tobat, om. Dear mantan, maafkan aku yang dulu. Setiap orang suci punya masa lalu. Orang berdosa seperti kita punya masa depan. Untuk metamorfosa ke arah baper, bawa perubahan. Bukan bapering, bawa perubahan garing. Bawa perasaan garing. Harus konjuring. Konsisten, jujur, dan ingat mati. Saya melangkahkan kaki ke masjid. Pertama hijrah, tengah kue, memakai gamis di kopiah haji. Tantangan pertamanya gimana? Orang komen. Kemana? Udah penek, memakai baju pemajikan. Sok nyeri. Sakitnya tuh di sini. Tapi saya ingat ujian para nabi. Ismail harus terbaring untuk disembelih ayahnya sendiri. Muhammad di sebut orang gila dari Al-Amin jadi Al-Majnun. Setiap kali Muhammad Rasulullah hendak ke masjid diludahi Yahudi, dibalas tuh. Kebayang Rasulullah orang pendendam. Yahudi ciduhan di riwayat hadis nanti Nabi saling meludahi jadi cedera. Hari kedua pun didemikiankan. Hari ketiga dikitu ke. Nah, Nabi itu boga ciduh, tapi katanya lama. Ayaan. Loba mana ciduh yang hujan? Loba hujan, tapi pernah ngambek ke Allah pas kehujanan. Hujanan ke wahi. Loba mana ciduh yang hujan? Nah, aku nusak detik bet nyari hati. Paham ya, dia belum paham, makanya meludahi. Mau kan embok. Serah kelak. Serah kelak. Serangkalah, kayak gering, bener gering. Kemana lu biasanya duhan? Kedamang ya Rasulullah. Kemana imamnya? Untung ya Rasulullah, tapi kirim brownies. Di longok, Allahumma rabbana sadidin baksya ishbiyan zasya bila shibwa idash. Lewas anu ngewat, dilayat kunu dipika ngewat, maka puncak ilmu itu akhlak. Ma'rifah, arif, bijaksana. Karena Rasul paham, dia belum paham. Kemana jasa aku lihat kamu konsisten meludahiku. Tapi itu disebut ayat itu naon beak sidu. Nabi na Ustaz Evi naon beak sidu. Putus sabar tengki sampai istiqomah jiduhan. Dikirim kurang di cidu batengki. Rasul gak gitu. Ampun ya Rasulullah. Nanya kanu ngewah, merek kanu korek, sanggup teh. Sok teteh make cadar, dari sedikit mah teh paham mah. Kemana karung lempar, pas. Kalem, teh. Ya, life is a choice. Karena mun melapare pasti jadi jukut, mun melapare sok timul butut. Ketika kita maksiat, gak ada orang negur. Ketika kita bejat, gak ada orang kritik. Tapi pas kurang ke masjid, edan, seta ada, nying, kanying, kok nyang anjing ada? Epi, sholat maen, kesian dekok sarang, bol, pake bol, aduh, mun,
sangu ditamu teh didengeuna anda cek nafsu mah nya cie-cie kan gitu. Biarkan semua akan cie-cie pada waktunya. Hidup mah never flat, nggak pernah lurus. Aku kalau dulu aku bejat kan sekarang aku taubat. Kalau dulu aku haram jadah, kayak ya sekarang aku ada di atas sajadah. Kalau dulu aku maksiat, sekarang insya Allah aku belajar taat. Kalau dulu lihat akhwat yang beraura seperti ini memikat, aku beri dia coklat tanpa tawar-tawar, biar dia tahu aku punya tekad dan niat. Sekarang tidak, sudah hijrah. Siapapun akhwat yang memikat asal jangan lebih dari 4, aku beri dia seperangkat alat salat. Karena saya dengar hukum tajwid kan tadi diajarkan, nun mati ketemu banal. Ikhlas, masa aku ketemu kamu ngajar? Ya, aku tambah kamu teh, kita tahu. Kita tidak sama memang di kartu tanda penduduk, tapi kan kita bisa memberikan kesamaan di kartu keluarga. Keluarga besar, pemuda, masjid, betul, mu'min, bawa KU anu buka, poe minggu. So, gerak. Om, tobat, om. Identik. Tobat itu ida ja'a nasrullahi wafat. Kalian diberikan kesempatan. Seangkatan sudah wafat. Satu alma mater, satu akte kelahiran, sudah wafat. Kenapa kita masih dibiarkan? Imam Syafi'i pernah ditanya oleh santrinya, Syekh, kenapa kita masih dihidupkan? Satu, kau diberikan kesempatan untuk beristighfar, bertaubat. Bertaubat kan semua ajal tiba. Yang merasa cantik, ganteng, kuat, gagah, ikut jumba, sehat, syarat mati tidak harus tua dan sakit. Ke masjid lah sebelum dikemasjidkan, wudhu lah sebelum diwudhukan, sholatlah di belakang imam sebelum kau sholat di depan imam. Jadi imaman langsung sholat jenazah mah sama kayak rukun yang sujudnya. Tapi imam nangis dari rukun yang sujud, imaman lebih ada. Awas lebay. Ngaji di Baitul Mukmin ya bebaturan maut sholat jenazah mau kayak rukun yang sujud. Pasti bisa diserike. Nah orang itu yang sholat pakai rukun yang sujud. CS ya mana mawasnya. Ya. Ini persoalan yang harus dimunculkan kesadarannya yang melahirkan kesabaran. Taubat itu sederhana. Kembali taubah ya tubuh taubatan. Tafsirnya ar-raja. Merujuk. Ya ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i sini, rujuk lagi. Rujuk setelah cerai, rujuk. Kita jauh meninggalkan Allah, rujuk kembali. Datangi Allah. Allah gak pernah tidur. Sepertiga malam selalu turun ke langit bumi untuk menerima siapapun yang ingin diampuni dosanya, seluas apapun dosanya. Kitanya kemana? Karena bayi mati. Numenjena wafat. Istrina tukul maut. Reman pensiun di dipetet dipensiunkan. Dodi Dores dapat door prize. Olga Saputra wafat. Kenapa kita masih dihidupkan? Pahami. Pertolongan Allah dan kemenangan. Menang kesempatan. Walfat. Waro'aitan nas. Kalau kesempatan itu diberikan, sok perhatikan, mestinya manusia itu ia dakhuluna masuk ke mana? Fi dinillahi afwaja, kepada agama Allah. Kembali ke masjid. Kemenangan Turki apa? Bukan berperang, mampu mengembalikan masyarakatnya kepada kesadaran sholat berjamaah. Dan mulai dibangun titik kasus 212. Kemarin 14 ya, yang terakhir itu terus dari so bebas ngapoe pun bisa Cina tirisan musuh Islam teh, karena Yahudi takut ketika umatnya anak mudanya kembali ke masjid, kembali ke rumahnya, kan dipangpalirkan ku internet, ku fan ya, ku food dagang, makan di kafe waktu maghrib, pokok sholat, untung di TSM yang masjid. Ayo nang belam ke dulu, babla. Setong main-main yang sholat isya, lewat dikit haroream aslinya, bablas kan itu nate. Tengah puting sudah lewat waktu isya,
mengakhirkan sholat. Tidak ada dispensasi itu bisa boleh dimundurkan. Mau ada kajian. Abdullah Ahmad as-salatu bi awali waktiha, tepat waktu berjamaah di masjid, di mana sesatnya? Yang bahaya dari sholat sehingga ada sekelompok orang masalah kekum bis sakor, kenapa engkau mampir ke neraka sakor? Kalau lam nakum minal musallin, orang ini bukan tidak melaksanakan sholat tapi lalai dalam sholat, meninggalkan tata caranya, tidak mengikuti Rasul, melalaikan waktunya, terus datang waktu nam si main komputer, ayah ala sholat, jawabannya berapa gajimu sampai kau meninggalkan sholat? Siapa yang memberikanmu rizki? Nabikah ke Allah wani atasannya sekedar urgent call ini. Sian keneku toilet jengku Allah lah. Dah yang ngising mah tak kenal waktu bermeeting pentingnya. Bos, nawar, mulai. Dah bos ingat di sini ngising dirinya nyanyuk. Ya ku Allah mah, insya Allah. Tiba-tiba mau wudu. Sholat sudah 15 menit yang lalu, waktunya tiba, orang kadang-kadang wudu. Seluruh tiada di kamar cai, di soledad, tidak gorkan ujuru toilet, bagus sirana mau, can sholat. Narku sholat. Siapa yang menjamin sedetik, semenit, dua jam ke depan, umur kita masih ada. Nah, Umar bin Khattab pernah ditanya oleh anaknya, bah, nah waktu dari ikutnya nama hadirnya, ini BBAK, siapa yang menjamin usia kita besok masih ada? Sok sadar dan ketika di saya ingin menteringat Ertama dengan Ibu J, Ustaz Jepri wafatnya kan pulang kajian ya, detiknya masih berdetak, tapi detaknya sudah tidak membarengi detik. Setiap orang bisa beli jam, tapi tidak bisa beli waktu. Dan bedakan rasanya, kalau sholat tepat waktu itu enaknya luar biasa. Jong, jong, tenang. Bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, kita dapat poin on time. Oh, absen pagawean. Diukurnya tinunawan. On time nah, ting teng, terima kasih. Ting teng, terima kasih. Katanya ukuran. Akhir bulan, ting teng, terima gaji. Thank you, Perumnas. Bisa nyicil imah. Ya. Benar sholatmu, benar seluruh urusanmu, cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan kepada Allah. Benahi urusan akhiratmu, nanti aku benahi. Bukan sholat yang menyebabkan sibuk, tapi kesibukanmu yang menyebabkan kamu melalaikan sholat. Beres itu pagawean. Itu ada pagaweanmu yang mau. Maka, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan aku, hibur aku dengan sholat. Jadi hiburan Rasulullah sholat. Orang hiburan orang non organ tunggal hibur jadinya ya benarnya sholat lah ke masjid keren tuh anak muda semua tiris ninggalin karena ini akan jadi persoalan berat di akhirat untuk orang beriman muslim namanya tentang sholat. Maka di Quran surah Maryam ada akan datang sekelompok pengganti pahlawan mimba dihim pengganti generasi yang ado'u sholat melalaikan sholat wataba'a'u sahawat mengikuti hawa nafsu. Pas emang milih pemimpin tinggal iwe sholat emang curiga pemimpin akhirnya nanti arah pelu doa suka WC pemimpinnya baru WC. Sok sama kalau ada pemimpin baru ya presiden kelasnya sama pengen datang ke Jakarta menyengaja dites Pak Presiden apa doa suka WC untuk mau dicolok doa suka WC itu apa aku mau mimpin negara ada keberian antara aku cucuk muning butulang padang masuk ke masjid sukunan kencang lah berarti nggak ngapa masjid WC dalam tatanan sunnah setuju tidak sok gerak ulik nukar itu terkait di masjid teteh kajian teteh di gedung DPR. Saya mah bangga dengan Islam sampai aturan kencing pun diatur tuh menang bari nantung. Maka kenapa perempuan nggak pernah prostat? Karena perempuan mah nyunah pipisna bari cingonggo kurang menantung. Weh, biri gini sindrut ini banyur. Anisna teh bagur.
bimuru rilmai kucuri air cuma ngun hadis eta gosok koham plus lino. Tapi eta kalau bang nampang kenana Allah wakbar sunnah nyusun kena ya, Islam keren lah, tidak boleh mengencingi air tergenang. Matang mun di Islam dituduh teroris nyari hatena luar biasa. Air tergenang pun tidak boleh dikencingi, hadis riwayat Abu Qatadah. Komo dibom gitu maksudnya. Lu gitu aja teman yang dikian, komo dibom. Jika kemari ya, kalau demo 2000, kalau demo 212 lebih dari 10.000, ada seorang yang mengatakan, ludahi aku. Kebayang kamu diciduhan ke 7 juta jelemah. Gak boleh mengencingi air yang tergenang. Gak boleh kencing mengencingi lubang lu. Lubang ini dalam banget. Saya tafakuri. Nah, si Islam teman-teman mengencingi lubang-lubang, lubang-lubang buat tanah gitu. Mungkin ada makhluk Allah, semut, jangkrik. Tidak hanya di sana, jangkrik, semut punya keluarga, cuma mun kerhajat. Ya, kerhajat ngawinkeun anakna. Urang teh dikiihan ku urang teh cateringna barau hancur. Weddingna hancur persimpangan tehna bahe. Sok kumaha perasaan keluarga semut saat itu tegai jelema. Maka ada kan di surat Sulaiman semut pidato, minggir, minggir, minggir. Ada pasukan Sulaiman, berarti mereka punya kehidupan. Urang mah riweuh, ngabuburit wae, aja cungguk ngaliwat keur kuasa ieu. Tangaraku. Tapi cecungok teh nepi ka magrib dikeun. Teu mikir eta teh cecung bikang bari ngajemput sakola anakna. Anakna nungguan si mamah kumana? Kan kamari ge nu kasus pulo mas nya, budakna deudeuk indungna deudeukeun, budakna terbunuh. Teu cecungok ditangkarakeun susuri anak. Dorakan nya ho. Ayeuna urang mah geus ngaji, menanggal mun ti masjid. Rahmatan lil alamin teh tidak mengganggu siapapun. Tinggal itu cumuk nangkara tang kubur atau cecumuk mah bertok balik deui. Nuhun ah. Sok wanita nepi ka belatinya memahami. Wa ma arsalna ka mir rasulin illa rahmatan lil alamin. Itu didapat para sahabat ilmunya di masjid. Lain tina Google. Urang mana naon ka Google, naon ka Google. Mun Google bener sok teh jodoh urang na Google menang teh. Google tidak berhasil menemukan jodohku yang berikutnya. Nyanyi ke Ustaz, nomor berikutnya. Ustaz mah kekaset main Pak Yu. Daripada hiji pas COM yang opat akur cek anak. Ya, menandakan kita tuh keluarga bersyukur karena Allah berjanji. Barang siapa yang bersyukur, aku tambah. Tambahkan, merasa keluarga sudah bersyukur, mana tambahannya? Berarti bohong, hanya pengakuan saja syukur. Perkuat pusat, perbanyak cabang. Itu bukti perusahaan mah maju. Tapi sepandai-pandainya menyimpan istri muda, kalau umurnya panjang tua juga. Ya. So, Allah berjanji, udkuruni adkurkum, kau ingat aku ingat kamu. Tapi hati-hati, jangan dibalik. Mun orang teringat ka Allah, Allah teringatkan ka orang. Ingat, mantak nyiapkeun neraka keuna paroho ka Allah. Wala takunu kalladina nasullaha bangsa bangkusahum ulai kaum fasikun. Nah, masa kunaon urang fasik loba ngohokeun Allah, tanya diri muhasabah ayeuna. Loba poho loba inget ka Allah dalam keseharian kita. Padahal jaminannya keren tuh kalau kita Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau kita sedang ingat ke Allah, hati menjadi tenang. Logikanya dibalik, berarti ketika kita tidak tenang, resah, gelisah, gundah gulana, risau, galau, kacau balau, berarti sedang bukan memikirkan setuju ya? Diagnosa ringan lah. Surat Thaha ayat 2, Umar masuk Islam dengannya. Inna anzalna alikal Qur'ana litasqa. Sungguhnya Al-Qur'an aku turunkan untuk menjadi mudah. Kajawab dah, mau orang hirup susah, berarti jauh tina Al-Qur'an. Wadah. Udkuruni adkurku. Ingat aku ingat kamu. Washkuruli. Nah, bersyukurlah, aku tambahkan. Ibrahim ayat 7. Mau orang ingat ke Allah, Allah ingat ke orang. Mau orang yang penambahan, bersyukur atas apapun yang Allah beri. An'am ta'alayya wa ana walidayya. Rabbi auji'ni an ashkuro. Lalu, intan surah yang sungguh, kau tolong agamaku. Aku tolong kalian. Islam gak butuh kita.
kita yang butuh Islam, karena Islam akan dimenangkan. Ya. Cara menolong agama Allah itu yang kudu nabi dinilai aku aja, jangan sendiri-sendiri. Ajak teman, mandala ala khairi pala umisku ajri pahiri ke masjid jauh lejat ya. Nikmat sholatnya ternyata bibitar ya. Ya saya nuran kenana gurih sholatnya. Tapi kak, jelmatnya horny ya sholat. Asminan bro, asminan. Main sholat, main ekstasi lah pokoknya man. Gena ini ngobrol jeng Allah nah sujud. Subhanallah, hanya doa yang merubah takdir. Sampai, ayo mungkin nyobaan, karena menang udah pang ya. Saya dakwanya dengan, bukan dengan cerita, tapi dengan charity mereka itu. Kayak kuku, atau mau dikopel, lupa. Kayak kuku, yo man, yo beriman. Buya, urusan idah ya. Tata Nagasari tah, bala-bala di pengajian. Anu nah, sok. Ah di mana Bumi atau nanya sok. Ah pokoknya enon-enon, kan, jadinya wani yang utahenal. Kalem berarti kalem, sok ya. Minum itu berbulan-bulan. Sampai hujan, nganggap liat baju naga basah, kan megat. Ah kiri, ah ngiring, ah kenapa? Basah, kiri. Ngiring kemana? Kamana lah. Pasrah, gitu. Ya suka, bukan kisah urang, 10 urang, kayak gitu. Raketok, asukur, nang mobil, bawa kan rumah saya laman masjid ini. Langsung pas dibawa ke masjid, pasir, anjing masjid. Dan masjid, anjing masjid itu syukur, curang. Itu anak-anak dibawa ke dia sih. Mau mana nih, mau urang mah di anak. Rumah saya kan 3 lantai itu, lempeng anak gawir. Lantai 1-2 parkir masjid 1-2 lantai bawahnya markas anak-anak ketiganya rumah keempatnya kolam parantin nongkrong baru udah hijrah nongkrong di recovery happy sampai siur masjid jangan ganti baju tak kopi tak dahari mie nongsok tak tempat sare tak gitar tak kapocok jadi saran hiji kuncicing di dia adaan berkumandang tuh jaga sholat. Tapi kan para pemula yang sudah dulu di sana mau ngadan berdekat mau ngadan. Akhirnya al haya umyal iman rasa malunya muncul. Ah oh, bisa izin tuang bareng baju di bere sare kena dahar temayat. Tapi abis itu ngilu gigi tuan. Dan itu nyebut sholat saya gigi tuan. Berarti tuh wau nyusok gigi tuan apa bro? Itu cenang nongeng nyungsu kalau abbas ya tete sholat tunggu sujud nyala kita pokoknya mah isin abis teh hayang tapi cak bisa cak bisa jampe enak sholatnya orang mah teman kayak jampe wah langsung bisa dakwah menang sih sholatnya si itu mah teman kayak jampe sesat sholat teman kayak jampe siap sesat mah nanti sholat sholat mah berdoa lah itu jampe ayat tangan kan dengerin orang takbir non takbir teh kayak bahasa mana nih, nggak kalungin saja jatim tak tak ada benci cebir. Lawan aja mena Allah, lapar. Jadi poeta menang takbir tihar. Ayo, tak senarik sarolat nyawon yang mas sholat. Nyari sebenget, nanyi sebenget. Wudu. Kumaha nyan sok we wudu atuh pada wuduna teu konfirmasi lo jo tinggal cicurut di kunclung baras antep kan udah proses dakwah itu mengilhami bukan menghakimi setuju ya merangkul bukan memukul menyayangi bukan menyaingi mengajar bukan menghajar membina bukan menghina menjadi pelopor bukan jadi pelapor sang jibrok sari-sarian kami antep kan beri aja. Ah mau awak ngegrup rek sorok alir dulu lah. Mau awak berjamaah rek ngumpari dulu lah. Sing bijaksana antep kan. Da eta nu kajangkau. Sebetulnya kan spiritualnya dinikmati tuh. Menang takbir. Nongge. Menang udah gerakan lagi. Betul sholat subuh 2 rakaat kan bakal kungen apa nafsu. Nah ini yang bahaya DKM menumbung ribut teh ningan. Sisa di mana kita dibawa ke masjid. Dengan bisa perhatikan sebuah berancung, jaket nampak kupayu mungkul, rantai ngambai, celana merecet, berarau lem. Tapi kan sholat, tinggalin sholat. Jangan lupa, sesat sih, aliran ondi.
Salat subuh genep rokanan ka dengina nyari hateul. Tah aing balik ah. Naon mun asa capek newak menang molo sabeura bulan. Kalau orang baitul mukmin ke baitul subuh enggak ada masalah, frekuensinya ada sama nak masjid gitu loh. Lauk balong ketemu balong, ini yang lauk laut ketemu balong otak. Dafa masuk ke masjid antep ke mana cina penyesuaian. Apa yang terjadi? Jadi hati itu. Karena di judgment, di punishment sesat. Urang ke cina, urang ke ngarampau, urang ke macem-macem bertikai di jalan arogansi. Urang nyebut sesat, urang ibadah disebut sesat. Yang gue saya hampura. Kayak bayar urusan orang yang semua ngomongnya. Pak Punten, Pak Yuk, Piranha, Pak. Coba balasnya, bapak yang diopi ditakutin. Nanti bapak membalik, gue tinggali bapak sorban awes gede anak ponda ribu lah. Sisa urusan abdi gue pak, misalnya sering nyigat-nyigatin gitu. Karena ini protes kan, opname ini. Ini pak ya, mana gitar orang, datang kok baturan apa. Bos, kemana si upoy gue di jalan, di dia, belajar benar. Ah orangnya belajar benar. Nah, ini jam benar nama banyak biar neng tobat Robin itu balasnya si Robin. Tobat nama itu soal subuh berapaan? Dua rokaat lah. Hehe, tak ingin lebih enam cari kan mau siang. Ya, jadi ribet ya. Kalau hati tidak bersih, musabar nggak? Kapasan bibir ambil Robi kawas terbir, sucikan diri. Pada tujaku angku sanggup, jangan mengejek, mengajak. Bisa jadi dia yang terbaik besok hari. Umar bin Khattab dulu yang membunuh Rasul, tapi akhirnya dikubur di Raudhah dekat Rasul. Setiap orang suci punya masa lalu. Jangan terjebak sepatu emas Fir'aun. Sepatu itu terbawa ke neraka oleh pemakainya. Karena gaunnya jeung Fir'aun, ya kulit jeung Qur'an diciuman, kulit jeung beduk ditenggelam. Orang berdosa seperti kita punya masa depan. Tahu Khalid bin Walid dulunya seperti apa? Peminum homer tahu. Tapi akhirnya jadi pembela Islam. Ini proyek daur ulang, maka kembali ke masjid. Kita bicara ajak, nanti bicaranya di masjid. Biar gak Allah yang membersihkan, mensterilkan. Ada teman saya pada dia semerai di selebgram. Dia akan bunuh diri, gagal 3 kali. Akhirnya sekarang menikah lagi normal, suka membantu saya dakwah, membagi frekuensi. Lu ada di Silvi ya, mau hijrah. Menghijrah mah ya, itu. Maka om tobat om, semuanya adalah ke masjid om. Ke masjid sebelum dikemasjidkan. Panggilan Allah 3 kali, ada yang satu bahaya. Kita belum siap, tapi itu memaksa. Urgent call, incoming Israel. Rek di ignore, rek di baseline, itu bisa. Ya, selamat menikmati perjalanan. Bahwa bisa jadi ini hari terakhir kita, yang apa-apa. Yang penting diampuni dosa. Dengan pertobatan kita, Allah tidak pernah melihat masa lalu, yang Allah lihat pertobatan. Maka bertobatlah sebelum ajal kita tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Ada pernyataan, ada pertanyaan, silakan. 1-2 pertanyaan daripada radio nanti. Bagus sekali pertanyaannya, pengertian sampai tidak perlu jawaban. Bahaya berhijrahlah sebelum dihijrahkan. Karena hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Hari ini kita di punggung bumi, besok pindah ke perut bumi. Hari ini kita kendaraannya berbeda, besok kendaraan kita sama keranda. Hari ini pakaian kita berbeda, besok sama kapan, kasar, tak berjahit, tak bersaku. Tidak ada tukang jahit bikin kapan sendiri, tidak ada. Gue gawe ya, tungaput sepi, bikin kapan sendiri. Nah aja pakai renda, ayam lucu nih. Nah pakai saku kan di masyar teh kan saya mau ke duit mana sakuan sama di sebelah ceker yang pokal cek sana dagang berbahan kasar tak berjali tak bersama. Ada orang kaya sudah punya keranda dan kapalnya sendiri ada lupa karena takut. Setiap orang dengan materi bisa beli darah ke PMI untuk transfusi ketika dia dioperasi, tapi bisa nggak beli nyawa. Kapling kita di komplek yang kita tinggali berbeda, kapling, ukuran, lantai, timbul. Tapi besok mau punten 2x1. Kayak raja tanah, kuburannya sorangan 2 hektar. Hanya kanan, nah, sebab apa kuburannya gara-gara di sini canggulun ntar. Jadi mau canggulun, buliti kali itu, buliti kali itu. Dan paeh, itu buliti kali itu. Hari ini kita tidur di atas dipan berbahan baku papan. Besok papan menikmati kita.
ya cinta oleh isi dijemput paksa karena kematian itu bukan nomor urut, bukan nomor antri, tapi nomor cabut, nomor urut sedang apa dan di mana. Allah ma'ana kulu ajali musama, setiap apapun ada masa expire. Saya punya teman aura kasih, kalau lihat awal di sini aura kasbon ya. Atau disebut cahayaan deh. So aya berita isuknya tinggal di sini ya, tak secahayaan cuma gitu awas. Juga kau usah deh, usah kalau di radio suaranya masih juga murah kene, ini kali kamu juga muskol salah kan ya, murah nanti dianes maut kabok aing. Ya Allah anak, itu yang paling mistis, tiga rahasia ilahi yang berkaitan dengan hidup manusia, satu tentang kelahiran, dua pernikahan, ketiga kematian. Serahkan semuanya ke Allah. Mari kita bingkai kematian semua mati makran. Kalau wafat kita sedang sujud, wafat kita sedang kiramah, wafat kita dalam sedang sedang memiliki wudhu, keren tuh. Saya punya tata lucingan, alus mana preman maut di masjid, ajang ustaz maut di tempat prostitusi. Jawab dari jumaah. Preman maut di apa maut? Mau amplik ke setrum dan alus hari ustaz mau di tempat prostitusi ke dakwah misalkan ngeluarkan dulu-dulu itu bukan masalah tempat, masalah amal apa ini, amal amal bil khawatim, amal terakhir seperti apa yang dia amalkan ya. Selamat membingkai kematian husnul khatimah. Doana tilu kata, mau doa tilu kata tapi membebaskan hisab mau. Allahumma yuk Allah. Ya Allah, ya Allah. Amitna, amitna. Wafatkan kami, wafatkan syuhada, syuhada dalam kesyahidan. Keren tuh. Allahumma amitna syuhada, wafatkan kami dalam kesyahidan ya Allah. Wafatkan kami dalam sujud, wafatkan kami dalam ruku, wafatkan kami dalam qiraatul Quran, wafatkan kami ketika kami bersedekah. Tidak harus ke Suriah jauh. Wafat dalam sujud. Di dalam doa aku meminta ringankan langkah kami untuk mencapai menggapai menuju ridho-Mu di sisa hidup kami. Kusadari selama ini kami sering jauh meninggalkan diri-Mu ya Allah, sedangkan maut pasti datang tanpa mengenal waktu. Tuntunlah, bimbinglah kami di sisa hidup kami sebelum datang ajal kami. Jadikan akhir hidup kami pada ujung akhirnya dalam keadaan tersenyum pada. Biarkan yang ditinggalkan menangis, kita tersenyum meninggalkan ubah emak, kurang meninggalkan jerik, meninggalkan seri, jerik mawat. Alhamdulillah modal, berarti bangsa sendal. Jerik apa mawat? Alhamdulillah, iraha, ayo dibalulah rumah siasa mawat. Turunnya nanggojek karena gosip, kita siap hidupkan, inalillah. Kebayang gak ahlak kita berjadi seperti apa? Maka pilihan, choice. Badai usul matimah, badai usul matimah. Ikhtiarnya sederhana. Sering-sering berkumpul di masjid. Jangan lupa bahagia. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpullah di rumah Allah saat itu Allah bahagiakan. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu diciptakan. Bukan dicari. Itu cita-cita, enggak tahu gak? Ini jadi rekor ITB. Tidak sederhana, akhirnya jadi rektor, budak kritik, akhirnya jadi rektor, akhirnya jadi torek, kayak kuku. Tapi cita-cita itu hari ini di waktu duha di Baitul Mukmin luluh lanta dan kandas. Cita-cita yang jadi rektor punah, wah iya, ternyata bahagia sederhana. Nah kalau gitu Ustaz, aku ketemu kalian aja bahagia. Sudah harus jadi rektor. Itu saja ya. Kalau ada semua di ladang, boleh kita menumpang mandi. Sengaja ceramahnya nggak dipanjang-panjang. Ini trik Ustaz itu biar diundang lagi. Kacis itu melikopean segitu ya. Eh tomat ya, aku itu tomat ini. Persegi panjang jalan ke Pacet. Sorry ya, terpada ranjung sehingga belum macet. Kulu paling ada wastafun di walakum. Allahumma amit masyuhada. Allahumma amit masyuhada. Allahumma amit masyuhada. Om tobat om. Masjidlah sebelum dikumasjidkan.
bertobatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Subhanallahi karbiya jamin sipurna sama salim. Subhanallahumma rabbana bihamdika. Sudah lahir dan kau setelah berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.